Pada keempat putaran ini yang mana saya mengadakan kegiatan pembinaan dan pengawasan khususnya adalah di bidang sebagai kawur keuangan dan bendahara. Yang kemarin saya melaksanakan parakasi dan bertahap saya melaksanakan ke para kawurnya. Yang mana di sini para kawur keuangan itu yang dibantu dengan bendahara. Agar kenapa saya harus hadirkan keduanya? Karena keduanya antara kawur keuangan dengan bendahara itu saling bersinergi dan berkolaborasi di dalam hal penganggaran keuangan atau pengadministrasian dan penata usahaan keuangan yang ada di desa. Makanya kedua-duanya saya hadirkan. Dan barusan saya telah menyampaikan apa materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah para kawur keuangan sudah tahu apa itu tupoksinya, apa itu SOTK saya dan payung hukumnya. Yang itu yang paling susah saya untuk menyampaikan seperti itu. Tapi di sini baru kawur keuangan udah sebagian paham apa tupoksinya dan bagaimana saya harus menjadi seorang kawur, seorang pelaksana staf dari pemerintahan desa untuk menjalankan tugas yang mempunyai tujuan dari saya yaitu menjadi perangkat yang profesional, mandiri dan tangguh. Ya, yang pertama saya mengucapkan alhamdulillah lah kepada Pak Kades karena ini adalah merupakan program Kasih Binwas ya mandiri. Dengan tidak serta merta saya mengacu kepada dua regulasi yaitu tentang surat edaran nomor 140 dari Permendagri yaitu untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan dan Perbup nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman umum pendelegasian dari bupati kepada camat yaitu tentang pelimpahan kewenangan yang mana di dalamnya itu mengatur bahwa camat harus melakukan pembinaan dan pengawasan. Inilah yang telah saya sampaikan dengan yang pertama yang tadi Bapak katakan itu. Yang pertama ada respon dulu dari Bapak Kepala Desa. Yang keduanya Pak Sekdesnya dulu sebagai koordinatornya untuk bisa berlangsungnya kegiatan ini. Dan yang ketiganya dari perangkat desanya. Alhamdulillah responnya baik dan di sini 90% hadir. Yang tidak hadirnya karena ada kegiatan yaitu dari Menteri Keuangan katanya ada kunjungan. Itu pun ada alasan yang tidak hadirnya. Itu aja mungkin Pak, mungkin kedepannya saya bisa melanjutkan lagi yang sekarang udah 60% dia pahami, kedepannya saya pengenkan 90% dia. Nah ini merupakan tahap yang ketiga ya. Tahap yang pertama yaitu surat pemberitahuan dari BPD bahwa kepala desa dengan masa jabatannya. Yang kedua adalah laporan kepala desa kepada BPD hasil kerjanya. Terus yang ketiganya ada sekarang hasil rapat dari panorama kemarin di hari Senin yaitu bahwa desa sudah bisa melakukan penyusunan panitia pilkades yang mana di Kecamatan Padalarang itu ada 4 desa yaitu Desa Pagukapu, Desa Laksana Mekar, Desa Ciburui dan Desa Kertajaya. Ini semua harus mengikuti regulasi yang ada tahapan itu dan sudah terjadwalkan. Kemarin juga ada yang bertanya, Bu, saya sudah bikin ini. Tangannya boleh ini? Tidak boleh, saya pertegaskan. Karena apa? Tahapan dari jadwal pilkades sudah ada jadwalnya. Tidak boleh berkurang dan tidak boleh lebih. Harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia kabupaten. Mungkin itu baru 3 tahapan terlaksanakan sampai hari ini. Terima kasih. Saya sebagai Pak Ketua yang terutama mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya penyuluhan pembinaan kepada perangkat desa. Itu yang saya harapkan ya, yang saya dianti-anti ya. Ternyata alhamdulillah itu sudah beberapa kali ya Bu penyuluhan dari kecamatan untuk aparatur perangkat desa terutama kawur keuangan dan bendahara gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadikan betul-betul lah menjadikan bekal perangkat desa, menjadikan ilmu perangkat desa supaya lebih baik ya, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang saya
maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke pemerintahan dan serta perwakilan kecamatan dengan adanya penyuluhan aparatur perangkat desa. Mungkin gitu. Yep. Begini ya, masalah pemilihan perkades, BPD saya memberitahukan kepada saya bahwa saya akan akhir jabatan ya pada tahun 2020 tanggal 16 September gitu. Lagian bakal ada pemilihan lagi 29 Agustus ya, juga BPD sudah menyusun ya, sudah menyusun, sudah membentuk panitia kades ya, di desa itu kan BPD juga, BPD sudah memberitahu kepada saya. Oke. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan putaran kegiatan pembinaan dan pengawasan desa tingkat kecamatan Padalarang yang dilaksanakan oleh Bapak Camat Padalarang yang mendisposisikan kewenangannya kepada Kasih Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kecamatan Padalarang. Adapun pada kesempatan kali ini, Binwasdes dilaksanakan kepada perangkat desa, terkhusus kepada Kepala Urusan Keuangan beserta staf Kepala Urusan Keuangan dalam hal peningkatan kapasitas perangkat desa di bidang pengelolaan keuangan desa. Dengan dasar dari kegiatan ini tentunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa yang diteruskan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman organisasi perangkat desa, dan tentunya kewenangan dari Kecamatan Padalarang sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyelenggaraan kewenangan dari Bupati kepada Camat di lingkungan pemerintahan daerah. Dan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kuantitas perangkat desa sehingga bisa menjadi perangkat desa yang profesional dan mandiri dan lebih baik lagi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa secara akuntabel. Sekian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Yang telah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus membuka kegiatan peningkatan kapasitas dalam konsep pembinaan dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada kegiatan pokok dan teknis kegiatan yang akan disampaikan oleh pembicara baik dari Ibu Kasih Binwasdes Kecamatan Padalarang ataupun dari Bapak.